Deretan pohon jati dengan daun-daunnya yang mulai meranggas di musim kemarau ini menjadi pemandangan awal saat kita memasuki kawasan sebuah bukit yang terletak di sebelah selatan dataran Kewu Prambanan. Pohon-pohon jati yang tumbuh di perbukitan ini memiliki ukuran yang tidak terlalu besar, namun cukup untuk menjadi peneduh dari teriknya sinar matahari di atas perbukitan kapur selatan. Setelah berjalan melewati satu gugusan panjang tanaman jati, kita akan melihat sebuah bukit kecil yang banyak ditumbuhi oleh rumput hijau. Inilah Candi Abang, sebuah bangunan candi dari masa Mataram kuno yang saat ini telah runtuh dan menjadi gundukan bukit kecil. Lantas, seperti apakah bentuk awal Candi Abang dan apakah fungsinya pada zaman Mataram kuno dahulu? Candi Abang ditemukan kembali oleh pemerintah Hindia Belanda yang mencatatnya dalam laporan ROD tahun 1915. Pada tahun 1932, dilakukan penelitian terhadap gundukan Bukit Candi Abang oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. Selain menemukan susunan tangga dari batu putih, dalam laporan penelitian tersebut juga ditemukan sebuah lapik yoni yang berbentuk heksagon dan sebuah batu lingga semu yang memiliki inskripsi dengan aksara Jawa kuno. Sayangnya, batu prasasti yang berbentuk lingga semu ini tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Namun dari dokumen foto pemerintah Hindia Belanda, akhirnya bisa diketahui sebagian isi dari batu prasasti Candi Abang ini. Berdasarkan prasasti yang masih in situ tersebut, diketahui bahwa Candi Abang didirikan pada tahun 872 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. Candi Abang sebenarnya terbuat dari batu andesit skoria yang memang merupakan material asli dari perbukitan tempat didirikannya candi ini. Selanjutnya, balok-balok batu andesit tersebut mengalami pelapukan pada bagian atasnya yang dekat dengan permukaan tanah, sehingga batu-batu tersebut mengalami gradasi warna kemerahan. Sekilas memang, batu-batu penyusun pada permukaan Candi Abang ini berwarna merah bata, sehingga masyarakat menamakannya dengan Candi Abang, Abang yang berarti merah. Namun apabila diamati lebih detail, bahan penyusun candi ini sebenarnya berwarna hitam. Hal itu dibuktikan saat Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada melakukan penelitian terhadap batu-batu penyusun di candi ini pada tahun 2017 yang lalu. Dari sisa-sisa reruntuhannya, Candi Abang diperkirakan memiliki luas bangunan dasar 36 x 34 meter dan memiliki tinggi yang tersisa saat ini hanya 6 meter. Tinggi asli bangunan candi ini belum bisa diketahui secara pasti karena struktur Candi Abang sudah teraduk saat terjadi isu keberadaan harta karun di bawah gundukan candinya. Dari puncak tertinggi gundukan Bukit Candi Abang ini, kita bisa leluasa mengarahkan pandangan ke segala arah. Apabila cuaca cerah, di sebelah utara terlihat Gunung Merapi, gunung yang menjadi titik spiritual tertinggi pada masa Mataram kuno. Di bagian selatan, terlihat barisan pegunungan Kapur Selatan dengan hamparan pesawahan di bagian bawahnya. Pemandangan yang sungguh menyejukkan mata. Namun di balik semua keindahan ini, perbukitan Candi Abang juga memiliki potensi ancaman dari dalam tanahnya. Jauh di bawah tanah perbukitan Candi Abang ini, diperkirakan terdapat patahan-patahan yang berpotensi menimbulkan terjadinya gempa bumi. Untuk keperluan inilah Candi Abang didirikan pada masa Mataram kuno, sebuah bangunan pemujaan yang berfungsi sebagai peredam bencana dari dalam bumi. Inskripsi yang terpahat pada batu prasasti Candi Abang tertulis sebaris mantra yang diperkirakan fungsinya sebagai penolak bahaya di tempat ini.
Inskripsi yang sama berupa mantra juga ditemukan pada batu prasasti Lingga Semu lainnya di daerah Pleret dan Gantiwarno, Klaten. Daerah yang terdampak parah akibat gempa bumi tahun 2006 yang lalu. Jadi berdasarkan analisa dari prasasti Candi Abang yang ditemukan pada tahun 1932 tersebut, di mana dalam struktur prasasti tersebut menyebutkan satu baris mantra. Mantra ini sama persis dengan mantra yang dituliskan pada prasasti Vihara yang ditemukan di Pleret dan juga prasasti Lingga Patok yang ditemukan di daerah Baturan Gantiwarno. Hal yang menarik di sini adalah dari kedua lokasi tersebut itu merupakan daerah yang terdampak gempa bumi 2006 yang lalu itu yang sangat parah, daerah Pleret maupun daerah Gantiwarno tersebut. Jadi dari analisa tersebut bisa diinterpretasikan bahwa pendirian Candi Abang dengan adanya mantra itu berhubungan dengan potensi dalam ini bencana kegempaan yang dimiliki di bawah perbukitan Candi Abang. Kita tahu Candi Abang itu dekat dengan Sesar Opa. Sesar Opa itu termasuk patahan bumi yang berpotensi menimbulkan gempa bumi. Jadi di Candi Abang didirikan sebuah bangunan pemujaan yang fungsinya diperkirakan itu untuk meredam dari bencana tersebut. Dan hal itu sudah dilakukan oleh para leluhur pada saat Mataram kuno, yaitu berdasarkan prasasti pada angka tahun 872 Masehi tersebut. Mitigasi bencana rupanya sudah diterapkan sejak dulu oleh para leluhur dari masa Mataram kuno. Namun, gempa bumi juga yang akhirnya meruntuhkan bangunan Candi Abang ini. Beranjak ke bagian bawah Candi Abang, ditemukan situs pemujaan yang saat ini dikenal dengan nama situs Gua Sentono. Situs ini berupa tiga buah carukan yang menyerupai gua dangkal yang memanfaatkan dinding perbukitan Candi Abang. Pada masing-masing carukan yang mirip gua kecil ini terdapat simbol-simbol pemujaan yang dipahat langsung menyatu dengan batuan asli di tempat ini. Simbol-simbol itu diidentifikasikan berupa arca lingga yoni, arca durga yang dipahat secara sederhana, arca agastya, nandiswara, dan mahakala. Selain itu, terdapat relief dua tokoh yang belum bisa diidentifikasikan, dan sebuah arca kura-kura raksasa yang belum jadi. Simbol-simbol pemujaan di tempat ini dipahat secara kasar pada batu monolit dan kemungkinan ditinggalkan saat pengerjaannya belum selesai. Hal ini diketahui dari pahatan kura-kura yang merupakan simbol dari penciptaan alam semesta, baru dipahatkan bentuk pola dasarnya. Situs Gua Sentono ini diperkirakan dibangun setelah keruntuhan Candi Abang. Hal itu diketahui dari batu balok bata merah yang terdapat di pelataran situs Gua Sentono. Batu balok bata merah ini identik dengan batu balok di tempat Candi Abang, sehingga diperkirakan saat Candi Abang runtuh, sebagian batu-batu penyusun candinya dipindahkan ke situs Gua Sentono ini dan difungsikan sebagai pelataran. Saat ini, balok-balok di pelataran situs Gua Sentono sudah ditutup dengan tanah. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan dan tetap terjaga kelestariannya sesuai dengan bentuk aslinya. Salam budaya.